Halo, halo. Apa di teacher? Ya. Halo. Ini. Aku lihat kan. Tuh. Dua, tiga, empat, lima, Hello. Hello. Okay, Howard. Yeah. Teacher. Yeah. Okay, sebentar lagi kita akan mulai ya. Yeah. Okay, Julius, Angel. Christine, Adenta, Adelio, Ruth, Arfa, Megan, ya, oke, Aldrin, hari ini senin ya. Ntar lagi ya, kita akan memulai. Oke, hari ini anak-anak kita akan teacher akan memberi review test, dan di akhir review test saya harapkan anak-anak memberi pertanyaan. Siapa yang memberi pertanyaan, teacher akan beri poin 5. Oke, okay? Yang memberi pertanyaan teacher kasih poin 5. Ya. Anak-anak sekalian, saya perhatikan nanti siapa yang betul-betul tenang pada saat teacher kasih materi. Nanti anak-anak yang masih duduknya tidak baik, nanti teacher akan kurangin poinnya ya, 1. Jadi betul-betul mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, semuanya anak-anak perhatikan dengan baik. Ya, Aldrick, perhatikan dengan baik ya. Samuel, Arfan, Adenta, Angeli, Christine, Howard, Megan, Ruth, Feli. Jadi semua Adelio ya, perhatikan dengan baik, Julius juga ya. Jelas? Oke. Baik, kita akan memulai. Oke, kita akan mulai, teacher akan berdoa. Oke, Arfan, perhatikan dengan baik, HP-nya ditenangkan ya. Oke, kita berdoa. Semuanya berdoa dengan sikap baik. Oke, lipat tangannya. Tidak ada lagi yang buka bukunya. Nah, berdoa. Oke, kita berdoa dengan baik. Adenta, ayo, berdoa dengan baik. Oke, lipat tangannya ya. Yes, Arfan. Ya. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mau belajar. Tolong kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sekarang perhatikan pembelajarannya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai review. Ya, jadi hari ini kita khusus
review test. Ya, review test. Jadi nanti semuanya perhatikan dengan baik. Oke. Yang tidak bisa perhatikan dengan baik, nanti teacher akan kurangin poinnya ya. Oke. Nah, perhatikan. Kita akan mereview kembali pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kedua tentang buku Anugerah Tuhan. Baru pembelajaran tiga tentang buku untuk memuliakan Tuhan. Oke, nah ini nanti yang kita pelajari. Oke, nah bagian pertama yaitu teacher hanya mereview saja. Jadi dari review ini bahan pembelajaran tes. Jadi nanti hari Rabu kamu bisa mengikuti tes dengan baik. Oke. Nah, yang pertama pembelajaran satu yaitu aku diciptakan Tuhan. Ya. Jadi perhatikan bahwa yang menciptakan manusia dan segala isinya adalah Tuhan. Tentu yaitu Tuhan. Tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin pohon, tidak mungkin batu, tidak mungkin tanah yang menciptakan manusia. Tidak mungkin ya. Jadi yang menciptakan siapa? Adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan manusia. Oke. Kemudian Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Selama berapa hari? Ada enam hari. Ya. Ada enam hari. Oke. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke. Kalau hari pertama, Tuhan ciptakan apa? Terang dan gelap. Oke. Hari kedua, Tuhan ciptakan cakrawala atau langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda di langit seperti apa? Matahari, bulan, bintang. Oke, itu benda-benda di langit ya. Oke, pada hari kelima Tuhan ciptakan burung-burung di udara, lalu ikan-ikan di laut. Oke, dan hari keenam Tuhan menciptakan hewan yang hidup di darat dan manusia. Itu ya. Oke. Nah, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Ya, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Berbeda dengan binatang, berbeda dengan pohon-pohon, berbeda dengan laut, berbeda dengan ikan-ikan, ya. Itu berbeda. Makanya kita sangat istimewa. Kita memiliki pikiran, kita memiliki kreativitas. Kita bisa memelihara hewan. Hewan bisa memelihara kita? Tidak mungkin. Pohon bisa memelihara kita? Tidak mungkin. Hanya kita yang bisa memelihara pohon-pohon. Hanya kita yang bisa memelihara taman. Gitu ya. Hanya papa mama yang bisa memelihara taman di depan rumah. Ya. Jadi kita istimewa anak-anak. Ya, kita berbeda dengan yang lain. Kita berbeda dengan pot bunga ini, ya. Pot bunga ini enggak bisa, dia tidak bisa memberikan kita kehidupan, tidak bisa. Iya enggak? Ya. Pot bunga ini dia tidak bisa memberikan kita makan, tidak bisa. Dia tidak bisa memberikan jajan sama si Arfan,
tidak bisa. Yang kasih jajan mama, papa, ya enggak? Iya kan? Nah, dia tidak bisa kasih tidak dikasih minum ke Peli, tidak bisa. Iya kan? Nah, tidak bisa. Atau dia tidak bisa bawa setir mobil untuk si Julius, tidak bisa karena dia pot bunga. Sehingga kita yang istimewa. Kita yang istimewa, nah ya. Jadi kita bisa memelihara ciptaan Tuhan, ya. Oke. Sekarang ketika Tuhan sudah menciptakan kita, menciptakan tubuh yang sehat, apa yang kita lakukan? Nah, ini. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, anak-anak? Yang pertama, kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Selalu berdoa, selalu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita. Ya. Tuhan sudah menciptakan kalian. Tuhan sudah menciptakan si Aldrik, ya, Christine, Angeli. Ya. Tuhan sudah menciptakan si Howard, Adelio, ya, si Megan. Jadi itulah makanya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan juga sudah menciptakan Ruth, Samuel, Gilbert, Lewis, ya. Oke, jadi itu. Oke. Kemudian harus juga melakukan perbuatan yang baik dan benar. Kalau kita sudah melakukan, kita mengucap syukur kan, kita juga harus berbuat baik dong. Baik kepada papa mama, ya, terutama kepada Tuhan memang, ya, baik kepada siapa lagi? Kepada teman-teman. Ya, baik kepada adik, ya. Kayak si Arfan ada adiknya di belakang tuh. Harus baik ya sama adik ya. Ya enggak? Oke. Lalu kemudian menjaga dan merawat tubuh kita. Kita tidak boleh mengotori tubuh kita. Harus kita jaga ya. Kita untuk menghindari virus corona kan. Sebelum makan, sesudah makan, kita harus cuci muka. Cuci muka ya kalau setelah makan. Sebelum makan, setelah makan harus cuci muka. Atau cuci kaki atau cuci tangan. Hah? Sebelum makan harus gosok gigi. Setelah makan gosok gigi lagi. Oke, jadi kita harusnya apa? Cuci tangan sebelum makan ya. Sebelum makan harus cuci tangan. Setelah makan harus juga cuci tangan. Karena kita menjaga kebersihan kita ya. Kalau kita makan ada kotoran, nah nambah virusnya. Sudah ada virus corona, nambah lagi virus lain. Makin banyak lagi tubuh kita ini virus-virus semua. Ya, jadi itu kita menjaga dan merawat tubuh kita ya anak-anak ya. Oke. Nah sekarang pembelajaran 2. Jadi ini nanti yang lingkup pembelajaran yang kamu harus belajar ya. Pembelajaran 2 adalah tubuhku anugerah Tuhan. Itu tadi istimewa, sekarang unik. Tuhan menciptakan manusia dengan unik. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan kita unik? Ada yang bisa bermain musik, itu unik. Ada yang bisa menolong temannya, suka menolong temannya, itu unik. Ada yang suka berdoa dengan terhadap temannya yang sakit, unik. Unik kan? Ya. Kemudian kita unik daripada ciptaan lain. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ciptaan lain itu tidak bisa berbuat sesuatu yang melampaui atau melebihi
kemampuan manusia, gitu ya. Jadi manusia bisa berpikir dengan baik, unik ya, pintar, gitu ya. Oke, sekarang Tuhan menciptakan manusia dengan 3 bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau bagian atas apa aja? Bagian atas kepala, ada hidung, ada mata, ada telinga, ya, ada mulut. Apalagi ada pipi, ada gigi. Nah, gigi teacher udah copot satu. Ya. Siapa yang giginya copot satu? Nah, teacher udah copot satu nih. Ya kan? Nah, Arfan juga copot satu ya. Angeli bagus giginya, rata semuanya. Bagus dan cantik ya. Teacher Calvin yang enggak bagus giginya, copot satu. Apa-apa deh, yang penting ganteng teacher Calvin-nya. Ya enggak? Oke ya. Oke, kita lanjut. Bagian atas itu nak ya, kepala, bagian kepala. Ada rambut juga ya. Tuhan ciptakan sangat unik, sangat baik ya, ada rambut. Ada mata, ada bulu matanya. Ada mata yang bulu matanya tebal juga, itu kan. Ada juga matanya yang sipit ya. Seperti kawan-kawan sini ada juga. Kayak siapa misalnya Juli ya, matanya sipit. Teacher Calvin juga agak sipit kayaknya. Nah, tuh. Agak sipit ya. Enggak ya? Besar ya? Nah. Gak bisa besar juga mata teacher. Oke. Nah. Oke. Nah, kemudian ada juga bagian dua, bagian perut. Nah, teacher tambahkan di sini ada hati, ada jantung, gitu ya. Di bagian perut, kalau kan tadi sudah ada bagian atas. Kalau nggak ada bagian perut, bagaimana? Makanan kita mau simpan di mana? Mau simpan di kepala? Ya enggak? Bagian tengah. Jadi kalau kita makan, kan ada mulut nih. Ada mulut. Mulut. Nah, ketika kita makan banyak, semuanya masuk. Sayur masuk. Daging ayam masuk. Ikan yang enak-enak masuk semuanya. Cumi-cumi masuk. Lalu makanan itu tersimpan di mana? Di kepala atau di kaki? Nah, di perut. Jadi itulah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita perut. Bisa menyimpan makanan ya, bisa menyimpan makanan sini. Tidak mungkin makanan kita simpan di kepala, tidak mungkin ya. Di perut kita simpan ya. Oke. Di situ juga ada hati. Oh, hati sama jantung berdampingan. Ya, hati untuk apa? Kalau kita misalnya sedang kasihan sama orang lain. Pernah enggak kamu menunjukkan kamu kasihan sama orang lain? Aduh, kasihan. Enggak kan? Kalau kasihan kayak gini kan capek kan? Kalau di, aduh, kasihan ya. Ah, ini ditepuk sini. Kasihan ya. Aduh, ada temanku yang sakit. Kasihan ya. Nah, itu kan kita di sini, bagian sini ya. Hati, jantung. Hati untuk menunjukkan bagaimana kita memiliki perasaan yang sayang. Bahkan juga hati juga bisa menunjukkan tidak sayang loh ke orang lain. Nah, tetapi Tuhan mau kita menunjukkan hati kita untuk sayang pada orang lain. Ya. Perut, hati, jantung. Jantung untuk bisa bernapas. Cuk, 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 cuk. Gitu ya. Jantung kita. Kalau
pegangi, dia bergerak ya, kayak detik jam, ya, tek, gitu ya. Oke, sekarang bagian bawah. Bagian bawah ada kaki, ada lutut, ya. Tuhan kasih. Kalau kamu duduk di kursi, ada kakinya juga. Kalau nggak ada kakinya, bukan kursi namanya. Sama, manusia juga punya kaki. Supaya bisa berjalan, bisa berdiri, ya, bisa melompat, bisa main sepeda, ya kan? Kalau nggak ada kaki, bisa nggak main sepeda? Tangan bisa jadi kaki juga nanti kalau nggak ada kaki, kan? Main sepedanya kayak gini. Gini kan? Nggak bisa. Oke, ya. Kaki ada gunanya, ya. Kemudian bagian, teacher tadi lupa, bagian tengah ini juga ada tangan loh. Tangan. Nah, tangan kan bisa untuk begini, nah, seperti Asy Arfan, bisa begini kita. Menunjukkan sayang sama orang lain. Begini, kan sekarang kan suka begini-begini kan. Itu gaya-gaya. Wah, keren. Oke. Lanjut. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit? Tentu Tuhan Yesus menolong, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mengasihi orang sakit. Jadi ini teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Ketika dia melihat orang lain fisiknya lemah, mulutnya tidak bisa berbicara, matanya buta, telinganya tidak bisa mendengar, di situ ada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang seperti ini. Dan di sini Tuhan menyatakan kuasanya, ya. Bagaimana supaya orang itu bisa menggunakan matanya untuk melihat orang lain, matanya untuk melihat ciptaan Tuhan, ya, itu. Oke. Kenapa selanjutnya? Bagaimana cara kita menggunakan tubuh pemberian Tuhan? Nah ini ya, menggunakan tangan untuk menulis. Iyalah harus itu ya. Jangan menggunakan tangan untuk meninju teman, jangan. Gak boleh. Menggunakan mata untuk melihat. Menggunakan kaki untuk berjalan. Ya. Melihat ciptaan Tuhan, melihat teman, melihat bacaan kamu, melihat tulisan kamu itu yang kamu lakukan. Oke, menggunakan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, harus ya. Menggunakan mulut untuk berbicara dan makan. Tidak mungkin telinga yang makan. Pasti mulut kita yang makan ya. Oke. Bagaimana perbuatan anak Tuhan yang mengasihi orang lain? Tentu dia mengasihi semua orang. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan adil dan benar. Mengasihi dengan tulus adalah betul-betul memiliki perasaan yang baik, yang tulus, yang ikhlas kepada orang lain. Contoh, ketika memberikan sesuatu kepada teman, misalnya ada dua permennya, si Feli misalnya dia mau memberi kepada siapa ini? Yang Julius misalnya. Julius apa si Feli dua punya permen. Yang satunya aduh, saya makan yang satunya. Satunya aku mau memberikan sama Julius. Julius senang enggak? Julius pasti senang. Karena ada teman yang suka memberi, ya. Tapi si Feli harus tulus, tidak boleh mengharapkan mengharapkan kembalian, misalnya mengharapkan upah, mengharapkan besok kamu juga harus kasih aku kue ya, misalnya ada dua permen si Feli dia mau kasih ke Julius, aku kasih kamu permen satu ya. Tapi dibilang,
besok kamu juga kasih aku kue ya sebesar ini. Ah, tidak boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh. Oke, jadi kita harus memberi dengan tulus, tidak mengharapkan umpan balik. Oke. Nah, sekarang mengasih dengan adil. Harus adil kita. Kalau kita mengasih yang satu, yang lain juga harus kita kasih dong. Oke? Kita kasih dengan adil. Oke. Pembelajaran 3. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Oke? Anggota tubuh, bagian tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Ya, betul. Pemberian Tuhan, ya. Tuhan memberi mulut untuk bisa berdoa, ya. Untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan nasihat orang tua. Jangan sampai kamu tidak mendengar nasihat papa mama lo, ya. Harus mendengar nasihat papa mama. Karena mereka adalah wakil Allah, wakil Tuhan untuk memimpin kamu, membimbing kamu, menasihati kamu loh. Oke, papa mama, itu gunanya papa mama. Menasihati kamu, selalu merawat kamu. Oke, selalu mengasihi kamu. Nah, itu papa mama. Oke, Georgie. Sama Surya mohon dikasih nampakkan videonya ya, saya mukanya ya, saya mau lihat anak-anak. Mohon untuk orang tua boleh mengizinkan untuk saya boleh lihat anak-anak. Supaya ini juga satu penilaian dari saya ya. Samuel Latif juga belum kelihatan mukanya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian Tuhan memberi tangan untuk memberi salam kepada orang lain. Mungkin sekarang ini kita tidak bisa berjabat tangan ya. Tetapi tangan ini merupakan simbol yang sangat penting bagaimana kita mau beri salam kepada orang lain. Ya, bisa saja begini, ya, kita memberi salam. Bisa saja begini kita memberi salam. Ya. Oke. Tuhan memberi kaki untuk dipakai berjalan ke gereja dan ke sekolah. Ya, kita gunakan untuk berjalan pergi ke sekolah atau ke gereja, ya. Tuhan memberi pikiran untuk memikirkan tentang yang baik dan benar. Tuhan memberi pikiran kita untuk bisa memikirkan hal-hal yang baik. Ketika kamu menulis, kamu harus berpikir kamu menulis apa. Kalau tidak ada pikiran kamu, susah untuk melakukan sesuatu. Seumpama pikiran ini adalah mesin yang bisa mengontrol semua kehidupan kita. Jadi melalui pikiran kita bisa melakukan sesuatu, bisa makan. Karena mikir, kalau makan jadi apa? Kan jadi kenyang. Nah itu di pikiran yang dipakai. Ya, pikiran kamu loh anak-anak yang dipakai kalau mau makan, kalau mau menulis, mau berjalan, mau senyum aja mau pakai pikiran loh. Ya enggak? Kalau ada yang lucu-lucu kamu dengarkan, kamu dengar, langsung masuk ke pikiran. Itu lucu enggak? Nah, mikir. Teacher Kavi lucu enggak? Mikir. Enggak lucu. Gitu ya. Jadi mikir, pakai pikiran. Ya. Oke, next. Tuhan memberi hati untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Tentu hati kita untuk tunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Ya. Oke, kemudian kita belajar dari Daniel. Daniel adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Daniel menjaga tubuhnya untuk tidak bercela. Daniel tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala.
Daniel taat kepada Tuhan. Daniel menggunakan seluruh tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Jadi intinya Daniel tidak membuat tubuhnya bercela, tetapi membuat tubuhnya tidak bercela. Dengan cara apa? Semua makanan yang diberikan kepada dia, dia menolak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Apa berhala? Berhala itu adalah suatu benda, suatu pribadi, suatu sesuatu yang disembah tetapi tidak memiliki kehidupan. Dia tidak bisa menolong kita. Beda dengan Tuhan. Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, bisa menolong kita, dan dia sudah tunjukkan di atas kayu salib, kan? Dia mati, rela mati untuk menebus dosa manusia. Ya, dan dia selamatkan jiwa kita. Ya, berhala tidak. Tidak menyelamatkan jiwa kita, tetapi malah membuat kita masuk ke dalam dunia. Ya. Oke anak-anak, itu saja yang kita belajar. Dan sekarang ayat hafalannya. Ini ayat hafalannya ya, perhatikan. Ayat hafalannya adalah Kejadian 1 ayat 27a. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, Kejadian 1 ayat 27a. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Baru Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Oke anak-anak ya, nanti dipelajari dengan baik. Oke, bintang. Oke, Dimple, Delio.